Udah azan asar. Udahlah Kak Mo, itu kan udah azan asar. Oh ya, ini ketupatnya cukup 4 kilo. Cukup lah Is, di dalam kan ada lontongnya lagi. Lagian untuk kita-kita aja kok. Entah, rupanya kok mau undang-undang orang rupanya. Ya bukan gitu Siti, kan biasanya kita juga antar-antaran. Oh iya ya Is, cukup enggak ya? Woi, mau ngapain lagi, mau antar-antar kemana? Paling yang diantar cuma si Bodir sama si Rita. Kita tuh apa lagi antar-antar orang, kita masak satu dapur kayak gini pun. Betul juga kata Mama Dino ya kan Kak Mo. Iya juga sih Is, lagian kaunya yang kelebayan. Udah masa itu kamu, kau bantuin dulu ini ngerajangi untuk kuah lontongnya. Sabar Loti, bentar lagi nih kering. Yaudahlah sini Lati, biar ku bantuin. Ini Nana. Wangi kali ah. Masa apa Bu? Eh, biasalah Rom, mamak-mamak namanya mau lebaran. Bang Roma puasa. Insya Allah puasa Kak. Saya jaga sikap puasa ini. Kaulah Tati. Eh, Roma nggak pulang kampung? Inilah Bu, mau pulang kampung Bu, sekalian mau pamit. Loh, Abang nggak lebaran di sini. Tahun semalam Abang nggak lebaran di sini. Masa tahun ini nggak lebaran di sini juga? Lucu kalau Is, dia kan punya kampung. Ya lebaran di kampung lah dia. Dia kan ada keluarganya. Heboh kali mulut Mak Lampir ini, nyamber aja. Ya udahlah Kak, Kak Isaya, Kak Tati, awak pamit pulang lah ya. Bu, bentar lah Bu, ke dalam ada yang mau Roma bilang, Bu. Apa itu, Rom? Bentar ya, we. Apa, Rom? Bu, ini kan Roma mau langsung balik, Bu. Jadi ini ada juga yang mau Roma titipkan, Bu. Apa itu? Ini uang kos Roma bulan depan. Bulan depan? Nah, yang ini kasih Bobo ya Bu, tuh THR dia. Ya Allah Rom, baik kali. Hati-hatilah kau ya, salam sama orang mama pamit ya. Ya Bu. Iya. Selamat lebaran ya Bu. Selamat lebaran ya, salam sama orang mama ya. Waalaikumsalam. Ih, baiknya lah si Roma ini. Loh, kau kenapa? Kau kok sedih gitu? Si Roma loh Is, baik kali dia gak habis pikir aku. Dititipkannya THR untuk si Bobo. Alhamdulillah rezeki anakmu lah itu Kak, baik kali loh Bang Roma. Alah namanya juga dia udah kerja, kalau gak dikasihnya ya gak ada otak lah dia itu. Kau kenapa Nyati? Gak pernah satu frekuensi sama aku. Entah itu lalap si Sati ini menghancurkan suasana. Ya udahlah maaf maaf. Yang betul kata. Iya Wak, Wawa gak pulang kampung Wak. Enggak, kampung Wawa udah pulang ke kampungnya. Sebelah sini, Bubu. Yang kuat. Aduh, enak kali. Wak, besok udah lebaran ya, Wak? Nanya-nanya lebaran. Puasa pul nggak kau? Ada tinggal nggak, Bubu? Nggak ada tinggal, Wak. Bohong. Semalam aja dia puasanya setengah hari, Wak. Dia mau ke kastel, biar dia yang jawab sendiri. Jawab betul, Bobo. Udah berapa tinggal puasanya? 3 kali Bobo buka, Wak. Bohong dia kan, Wak. Nggak boleh bohong kayak gitu, Bobo. Berdosa itu. Kau tinggal berapa rupanya, Kestel? Pulau, Wak. Ini aja, Wak, puasa. Kestel, kemarin siang kan kau juga minum es sama aku. Mana batal itu orang minum gini, dikumur-kumur dibuang lagi. Ya batal lah, namanya udah masuk mulut kau rasain. Mana pul itu namanya? Kau pun ngawur aja. Kau lah Kestel, bohong aja kerjaanmu. Nggak full juga dia, Wak. Ih, lupa kok itu Bobo. Orang itu sebelum puasa kok, Wak. Siapanya ini yang betul? Ah, tapi kalau minum sebelum puasa ya nggak apa-apa. Kan memang bukan bulan puasa. Kayaknya udah puasa itu lho, Wak. Iya, lupa itu dia, Wak. Mana mungkin puasa-puasa main panas-panasan. Aus lah, Wak. Batal puasanya. Iya, nanti lupa, Bobo. Berarti Kestel puasanya pun. Iya, ya, jadi awak nggak dapet, Wak. Dapat, tapi dapatnya setengah aja. Makanya tahun besok puasanya itu harus full, ya? Iya, macam aku full puasanya. Ya kan, Wak? Yang mana yang sakit lagi, Wak? Iya, Wak. Nah, semangat, Bong. Ngusuknya kayak gini kuat. Ya kan, Wak? Kuat kayak gini kan, Wak? Dikusuk kayak gini, ha? Udah, jangan kuat-kuat kali. Nanti kenaan, Wak. Puasanya nanti jadi maku. Nggak apa-apa, Wak. Sekali-sekali. Tidur pulang. Udah, sana kalian main-main aja. Wak, mau tembak Wak, Mumu. Ya, Wak. Sana, pergi main. Pergi main, sana. Udah. Sana kau, Kestel. Kestel, Bobo. Lupa, ininya dua jajannya. Kan puasa, Wak. Oh iya, lupa, Wak.
Kau kali kau kan lumayan untuk beli bukaan. Sini, Wak. Iya, betul kata Kestel untuk beli bukaan. Ya. Bagi dua kalian ya. Iya, Wak. Tapi betul untuk beli bukaan nanti belinya, jangan sekarang. Iya, Wak. Makasih ya, Wak. Kau kalau buka diam-diam ya. Iya, Wak. Udah sana. Ih, siap juga aku belanja. Si Tati kok nggak jualan ya, karena besok lebaran itu. Eh, udah rame-rame aja kan di sini masak-masak ya. Eh, iya, Ning. Ini lagi motong-motong sayur buat kuah lontong. Kau dari mana? Inilah baru pulang belanja aku. Kalian kok nggak ngajak-ngajak sih masak rame-rame gitu? Tahu gini kan aku bisa sama masak sama kalian. Ya udahlah, Ning. Sini masak rame-rame kita. Iya, Ning. Makin banyak tenaga, makin cepat siapnya. Iya, ya. Ya udahlah, masak di sini aja lah aku ya, biar sekalian. Ya udah loh, Ning. Tapi tetean lah uang sabun cuci piringnya, uang kayunya juga, ya. Ya kalau kurang sabunnya, pakai sabunku loh, Kak. Kalau kayunya kurang kan masih ada di rumahku itu. Hah, udahnya, Kakmu. Si Tati udah dikasihnya sabun, saya udah adanya kayunya. Jadi apa lagi? Lucu lah, Kak, Ning. Terus partisipasimu apa di sini? Ya udah kalau gitu biar aku yang racik bumbunya biar mantap. Iya juga ya, Ning. Eh, kamu, itu lontongnya airnya udah aku tengok belum? Nanti sat loh. Oh iya, lupa loh, Is. Bentar ya. Cepatlah kau racik bumbunya nih sini biar aku isiin beras. Langsung kau tenggein ya, Is. Ya. Jadi nggak kepotongin, Ning. Ih, motongin gini pun lama kali. Ini dibagi dua dulu loh. Ha, abis itu nggak potong-potong gini aja. Ih, besok lebaran. Besok lebaran. Pokoknya lebaran tahun ini aku gak boleh ketinggalan. Udah aku masak enak. Telur rendang dadar. Pasti menuku beda dari yang lain. Aromanya menggugah selera. Kok buat telur ini? Siapa yang masak telur? Siapa ini yang gak puasa? Telur rendang. Oh, si Rita rupanya ini yang masak. Ah, kayak di TV-TV itulah. Hai guys, kembali lagi bersama Ratu Rita Ratatuli mempersembahkan. Kenapa? Kenapa sih? Ya, mempersembahkan bintang tamu kita, Wabordil. Bintang tamu? Oke guys, sekarang kita tanya Wabordilnya. Wabordil, menu lebaran kali ini apa sih? Kok ngapain sih? Ngomong sama siapa kau? Wow, spekta mega dangdut sekali guys. Menu spesial Wabordil adalah empela kupu-kupu. Itu adalah menu yang jarang sekali. Empela kupu-kupu? Mana ada? Kau ngomong sama siapa sih Rita? Jadi guys, bentar lagi kita berbuka puasa. Kalau Ratu Rita Ratatuli biasanya minum bensin, solar, dan lain-lain. Kalau Wabordil apa sih? Ya guys, jadi aku kalau buka puasa biasanya pakai air putih aja. Kalau nggak ada air paret, aku minum. Wow, ternyata Wabordil buka puasanya dengan yang manis-manis guys, luar biasa. Jadi kayak gitu aja ya guys, aku buka puasa nih. Ini ngomong sama siapa sih sebenarnya? Kamu ngeplok. Wow, fantastis, bombastis, krenyes, krenyes, kris. Kameranya di mana sih? Bubuk sampah semuanya itu. Oke guys, sekarang Ratu melanjutkan masakan laut Ratu, yaitu telur dadar rendang. Dangdut. Dari mana lautnya orang telur dadar kayak gitu? Kalau menu laut-laut itu seafood. Ups, maaf guys, Ratu salah spekulasi. Maksud Ratu, telurina rendang dong. Kumat ku rasa cerita ini. Udah, nanti gak jadi pula aku membantu orang si Mumu kesorean ah. Kak, katanya mau buka puasa di sini. Ya seperti itulah guys, kadang mood bordir nggak bisa ditebak. Terima kasih. Ih, Allah udah masak sayurnya ini. Udah mau masak ini kak sayurnya. Iya. Wangi kali ketupatnya. Ini aku udah siap nih, aku pulang dulu lah ya. Iya, aku pun habis ini mau pulang ya. Iya. Eh, Ti, sekalian lah yang kotor, Ti. Kau bawa ke sini biar ku cuci. Iya, Kak. Bentar. Kak, ini udah masak loh, Kak. Aku pulanglah dulu ya, nanti malam aku kemari lagi ngambil itunya. Iya, Ning, ya udah pulanglah kau. Iya, Kak. Pulanglah aku ya, Kak. Ini nanti pindahin. Ti, aku pulang ya. Iya. Kak, pindahilah itu biar aku nyuci piringnya. Allah. Kamu kok teringatnya nggak pulang kampung?
Ini kayak mana lah aku mau pulang kampung. Opung si Bobo pun melalah. Iya. Dari mana kau, Is? Biasalah baru siap-siap aku. Habis dari masjid. Oh. Tati gak ini? Gak pulang kampung kau, Tik? Enggak lah. Gak males. Dari tahun semalam pun aku gak pulang. Kalau awak kayak mana lah mau pulang kampung. Kampung awak pun dekat kali. Anak kau mana? Si Bobo mana, Kak? Kok nggak nampak? Tadi minta uang dia sama aku. Kayaknya sama si Castle beli kembang api. Oh, kalian terasa nggak sih? Terasa apa? Tahun ini loh, takbirannya tuh lebih rame daripada tahun yang semalam. Memang iya sih. Tadi pun aku keluar rumah, aku tengok rame kali anak-anak di depan itu. Iya, di depan rumah aku pun rame kali anak-anak main kembang api. Kak, opo si Bobo nggak pulang ke sini? Enggak, itulah mamaku ini. Ada memang kayak mana-mananya, ya kan? Masa orang mau lebaran, dia mau touring sama kawannya naik kereta. Masih tahan dia, Kak. Nanti masuk angin. Itulah mamaku itu. Samanya dia sama si Jenda sama si Letar. Bisa kok orang itu naik kereta tarik 3 konvoi sambil bawa obor. Kok tahu tadi di video call-nya aku di jalan orang itu kayak gitu. Ada-ada aja loh mamak kau, Kak. Itulah mamak. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ada apa, Bang? Oh iya, Bu. Ini mau nganterin jaket. Kebetulan ibu-ibu kan lagi pada ngumpul di sini. Oh, masih dapat kami, Bang. Alhamdulillah. Iya, Kak. Masih dapat kok. Oh ya, ini buat Kak Isaya. Alhamdulillah. Ini buat Kak Nini. Alhamdulillah. Ini buat Kak Tatiana. Alhamdulillah. Oh ya, ini amplopnya, Kak. Oh, ada amplopnya juga. Iya, makasih ya, Bang. Dapat juga. Alhamdulillah. Makasih ya, Bang. Iya. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Kak, ya. Mau ke nganterin yang lain lagi. Iya, oh, Bang. Hati-hati. Terima kasih ya, Bang. Waalaikumsalam. Pokoknya kamu besok harus masak yang enak loh. Kan uang kamu itu udah saya lebihin. Ya udah ya. Catering udah, baju lebaran udah. Apalagi ya, kayak ada yang kurang. Tapi apa ya? Kayaknya lebaran besok udah komplit semua lah. Tapi kayaknya memang saya sendirian itu rasanya sepi. Lebaran begini itu rasanya sepi. Coba kalau saya itu akrab sama rakyat-rakyat di sini, pasti rasanya nggak seperti ini. Pokoknya ke depannya nanti saya mau mengakrabkan diri aja lah sama mereka. Saya coba kesana aja. Masa uwes, resi-resi uwes. Ih, alhamdulillah, tahun ini aku dapat jaket oke. Kok sedih aku ya, tahun ini kok cepet kali Ramadannya. Moga aja tahun depan bisa ketemu sama Ramadan lagi. Amin. Jempiro iki. Dolan-dolan toh aku ke tempat Kak Mumu. Ya Allah, udah malam takbiran aja malam ini ya. Kayak cepat kali bulan Ramadan ini pergi. Pengen pulang kampung aku. Kayak mana? Keadaannya masih kayak gini. Udahlah gak apa-apa, gak usah pulang kampung. Di sini juga masih ada kawan-kawanku. Ada Mumu, ada Isaya, ada Tati, ada Nining, ada Rita. Yang penting sama-sama selalu. Semoga bisa sama-sama terus lah. Ih, kesana lah aku. Rame tenan, nengok sama Kak Mumu, oke anak-anak toh. Iya Allah, suasana malam takbiran yang sangat saya rindukan. Tunggu Akbar Allah. Malam ini malam takbiran, malam di mana umat muslim melepaskan bulan Ramadan. Alhamdulillah ya Allah, kami masih dipertemukan dengan Ramadan. Semoga di tahun depan kami bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Amin.
woi, stop. Aku kok gak diambil kata-kata sedihnya. Kayak mana yang nulis cerita ini? Ah, gak jelas sekali. Lupa dia itu, mana mungkin puasa-puasa panas-panasan. Kita kan gak pernah main-main kok waktu puasa panas-panasan, weh. Ya semangat Bobo puasa. Puasa juga. Alah, biasanya itu namanya juga. Ulang deh. Udah semuanya kamu. Ulang deh. Control and action. Udah semuanya kamu. Si Tati sabun, si Isaya. Alhamdulillah, dapat jaket tahun ini. Oke. Seneng tenan aku. Kok jadi lambat ya? Ulang.